Toyota Rush, Innova, Fortuner. Wuh, CRV. Yuk, sayang bini, mau yang mana? Banyak mobil di sini. Tinggal pilih STNK-nya mau yang mana. Ya. Kita main lagi ke Tira Auto di Jalan Imam Bonjol nomor 80 Karawaci Tangerang. Kita update stok lagi di sini, cek unit di sini, harga-harga dan simulasi kredit pastinya akan kita kupas tuntas. Dari unit yang 3 baris, 2 baris, mau kelas premium atau kelas menengah ke bawah di sini ada. Dan promo-promonya palu gada, apa yang lo minta pasti ada, guys. Waduh, mantap. Banyak banget. Ya. Teman-teman yang masih cari mobil keliling-keliling, gak usah kemana-mana, duduk manis aja. Pantengin video ini sampai habis dari teras rumah kalian. Pastinya kalau main kesini, kalau nggak dikawal sama Kosandri atau Pak Ipa. Bisa. Tapi Bang Ipa langganannya sama Kosandri. Wah, sama saya terus. Apa kabar? Sehat. Sehat? Sehat selalu. Minal Aidin. Minal Aidin. Teman-teman. Suasananya masih lebaran ini kawan ya. Siap. Iya. Buat yang berangkat mudiknya habis lebaran. Nah, ada ya. Pas banget nih. Dari mobil kisaran 300 jutaan. Ada. 200. Ada. 150-an. Ada. Sampai di bawah 100 ada jutaan. Juga. Ada juga. Ada semua. Unit 3 baris ya. 3 baris lagi. Cakep. Iya. Angsuran 1 jutaan ada ya. Ada. Angsuran 1,9. Mantap. Nah, makanya. Iya. Nah tadi kan nomor lagi. Alamatnya udah kita kasih tahu nih. Siap. Pokoknya nih. Nomor teleponnya. Nomor telepon. Siap, teman-teman bisa telepon atau WhatsApp saya di 0812-8596-2185. Oh, mantap ya. Nanti promo-promo program-program sambil berjalan kita bahas ya. Yuk. Mobilnya banyak banget. Ada bener banget. Kita ayo, mulai biar dari, kita beres. Yes. Kita mulai dari Honda Jazz ganteng di samping kita ini. Waduh, wah, ini speknya bagaimana ini? Ini udah siap nongkrong ya. Siap nongkrong ngeceng ya. Jazz RS CVT ya. 2020. 2020. Betul. Ini kilometer. Model yang terakhir, KM-nya di angka 70 ribuan. 70 ribuan? 70 ribuan. Matic ya? Matic. Matic. Oke. Okay. Nah, ini dilepas berapa nih kosan? Oke, buat teman-teman ini saya kasih di angka 255 aja. 255? 255. Kalau mau kredit, DP-nya bisa di 30 juta. 4 tahunnya 7,4. Oke. 5 tahunnya di 6,5. 6,5. Betul, DP-nya 30 juta. Pilih aja. Pilih suka-suka. Punya hitungan sendiri, DP-nya mau dilebihin. Bisa. Teman-teman punya rezeki lebih, silakan aja. Nanti dihitungin ulang saya ya. Saya hitung ulang dan pasti jauh lebih murah. Jauh lebih murah dan instant approval ya. Benar. DP gede kok. DP gede cuy. Yoi. Mantap iya. Ya. Yuk lanjut, obat ganteng berikutnya. Ada lagi. Ini juga ini buat ngeceng. Woi, mantap. Mahar calon mertua nih. Waduh. Kalau ada mantu bawa beginian sih saya, iya. Udah mau kapan tanggalnya? Udah. Iya, gitu ya. Nah, yeah. Harganya berapa nih? Speknya siap. Dulu. Speknya. Kapan? Dikit lagi finish tuh. Iya benar. Iya, ngejar finish deh. Iya. Ini Civic Turbo Hatchback tahun 2018. Oke. Okay. Nah, ini kilometer baru 30 ribu. Wah, KM low. KM low, pajak panjang bulan 6. Yes. Ya, jadi semua unit di Tira Auto pajak hidup. Pajak hidup. Yang deket dipanjangin. Yeay, benar. Iya. Panjangnya berapa meter? Pajaknya untuk ini kisaran 6-7 jutaan. 6-7 jutaan? Yes. Oh gitu. Iya. Berapa meter panjangnya? Apanya? Kan diperpanjang nih. Oh enggak. Panjangnya berapa meter? Pajak setahun itu mah panjangnya. Pajak setahun panjang ya? Iya, panjang. Mantap. Panjang. Harga? Harganya, buat teman-teman ini saya kasih di angka 380 aja. 380. Bisa nego nggak sih? Udah mampir dulu deh. Mampir dulu ya. Ya, teman-teman okay. Juga di tempat lain jika lo ada yang lebih murah tolong mampir dulu, yeah. Lihat juga barang saya mampir dulu. Oke, okay. Pokoknya hubungin aja dah yang minat nomornya hubungin. Ada di sini. Kok Ivan juga ada nomornya sini nanti. Ada. Iya, DP berapa DP? Nah, ini DP-nya buat teman-teman bisa di angka DP 35 juta aja. 35 juta angsuran. Betul. Angsurannya 5 tahunnya 9,7. Oke. Okay.
4 tahunnya di 11 juta. 11 jutaan. Iya, betul. Mantap, yang cocok langsung merapat. Di sini ada Honda City. Ada lagi. Enggak kalah ganteng. Mahal calon mertua juga ya. Bener, idaman juga nih. Dokter cocok nih pakai ginian. Nah, putih, ya. Bu dokter, Pak dokter, ya. Bu bidan. Iya, dukun beranak. Bisa. Iya. Honda okay. City tahun berapa? City RS Matic tahun 2017. 2017, ya, kilometer. KM-nya ini 100 ribuan dah. 100 ribuan. 100 ribuan. Harga? Harganya ini 210 aja. 210-an DP? Ya. Ini DP-nya bisa di 35 juta. Iya. 4 tahunnya di 5,9. 5,9. 5 tahun ya, 5 juta pas. 5 juta pas tuh, 5 tahun ya teman-teman ya. Dari tadi 2 baris terus. Siap. Ya. Nah ini 3 baris. Ada. Ada ya. Expander nih. Ini expander namanya, tipe apa nih, Kos Andri? Ini expander tipe XC tahun 2017. 2017. Ya, ini transmisinya Matic. Okay. Nah, ini murah meriah nih. Berapa? Ini 199 aja. Ih, di bawah cepet dong. Di bawah 200. Di bawah 200. Ada di bawah cepet ntar ada. Ada lagi di bawah cepet. Ini buka kartu mulu. Ya, buka kartu. DP berapa? Siap. Ini DP-nya bisa di angka 20 juta aja. 20 jutaan. Iya. Oke, angsuran. DP 20. 4 tahunnya 5,9. 5,9. Iya, 5 tahunnya di angka 5,1. 5,1. Bener. Mantap, yuk di belakang masih banyak nih. Siap. Iya. Ada lagi. Unit 3 baris. Ini sih 2 baris ya. Wah, ini unit rangka juga. Yang rezekinya lagi bagus boleh juga dicoba. Amin. Nih. Ya, ditukar di rumah punya mobil sejuta umat bosen ah. Anak-anak udah pada gede. Nah, iya kan. Mau berduaan aja sama ayang, sama nyonya. Itu dia. Iya, ini cocok nikmatin nih. Hidup. Betul, nikmatin hidup. Orang tua naik beginian, ambience-nya sembuh. Iya dong. Iya. Honda CRV nih. CRV? Tahun berapa? Ya, ini CRV 2400cc tipe Prestige. Prestige. Yang Fender Audio. Fender Audio. Ya, jadi ini tipe tertinggi dan limited. Oke, ada sunroofnya. Ada sunroofnya, pintunya elektrik, pintu elektrik. Belakang pintu ya. Pintu belakang elektrik. Betul. Mantap. Nah, teman-teman, ini kilometer. KM-nya baru 50.000. Wah, 50.000. Baru 50.000. Tinggal nerusin ngerawat. Iya. Oke, harganya dibuka berapa? Harganya? Ini saya kasih di angka 335 aja udah. 335. 335. Oke. Dengan total DP-nya bisa di angka 29 juta. Oke. Angsurannya di 9,94 tahun. Iya. Dan mana dia? Mana? Mana? Keselip. Enggak. 8,5 5 tahun. Oh, 8,5. Iya. Aur-auran di kolongan. Matanya kepelinder. Kepelinder. Iya, ngelihatnya. Iya. DP. DP tadi 29 aja. Oh, DP 29 aja. Iya, DP 29. Angsurannya di 9,94 tahun dan 8,5 5 tahun. 5 tahun aja, bener. Teman-teman. Yuk, lanjut. Lanjut. Kok dari tadi kita nggak pernah ngelihat mobil yang bempernya doyot, baret-baret gitu. Kok seger-seger semua sih di sini? Okay. Emang nggak mau salah pilih? Emang selektif banget ya? Selektif banget. Selektif banget. Ya, jadi teman-teman, pemilihan mobil kita di sini adalah hanya yang pemakaian saja. Pemakaian saja? Baret, lecet ada. Oh. Lalu kita rapihin. Oh. Kita cobain jalan, kita benerin, dan kita kasih garansi juga. Oh gitu? Iya. Jadi kalau ditemuin minus-minus, bukan diakalin. Dibenerin. Diganti spare part baru? Diganti. Weh, mantap. Yang penyok-penyok di body repair? Di body repair. Nah, body repair juga teman-teman seperti ini. Iya. Yeah. Ada yang baret atau penyok yang masih bisa, namanya diketok magic tuh. Oke. Okay. Itu biayanya lebih mahal dibanding cuma ngecat doang. Oh gitu. Jadi kita maunya kembali seperti sempurna dengan... Walaupun lebih mahal, tapi teman-teman puas. Kembali ke settingan pabrik deh. Settingan pabrik. Oke. Okay. Iya. Iya. Di sini kalau ditemuin kilometer gondrong, itu asli dan perawatan. Nah, ya. Kilometer, teman-teman. Yang dipastikan di Tira Auto itu, nggak muter-muter kilometer. Oke. Okay. Karena kami prioritas ke... Udah siap pakai apa belum? Oh gitu. Jangan beli, ternyata pedagang tersebut beli KM tinggi, cuma diputer nggak dibenerin. Oh gitu, oke. Okay. Nah, mendingan yang KM tinggi, tapi dibenerin lalu dia jual. Itu yang terbaik. Bener. Siap diinspeksi langsung sama bisa. Customer? Bisa. Bisa. Datang bawa orang yang ngerti. Oke. Okay. Bawa ke dealer resmi. Ya. Boleh dicek. Kalau ditemuin mobilnya, wah bekas tabrak, bekas banjir nih. Nggak jadi beli, nggak apa-apa. Ah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Dibalikin tanda jadinya. Eh, mantap. Iya, free. Ini baru fair, baru nih showroom nih. Ini baru showroom. Oke, ini Daihatsu Terios tahun berapa nih? Ini juga mobil keluarga, ya, 7 penumpang. Ya. Terios tipe R Matic tahun 2018. 2018? 2018. Oke. Kilometer? KM-nya 50 ribuan lah, hampir 60. 50 ribuan? Iya. Ini yang Matic ya? Yang Matic. Oke. Siap, harganya dibuka berapa? Harganya? Buat teman-teman ini saya kasih di angka 205 aja udah. 205? 205. DP? DP-nya itu bisa di angka 25 juta. Ya. 4 tahunnya 6 juta pas. Oke. 5 tahunnya di 5 juta pas. 5 juta pas. Banyak. Mantap ya. Banyak banget pilihan mobil di sini. Ya. Yang cari Brio. Ada di sini nih. Sarangnya Brio.
Showroom 1, 2, 3 ada Brio-nya teman-teman. Nah ini Brio yang pertama, tipe apa nih? Brio pertama ini Brio e-CVT tahun 2017. 2017. Okay. Kilometer? KM 90 ribuan. 90 ribuan? Iya, 90 okay. ribuan. Dibuka harga berapa nih? Teman-teman ini saya kasih, mana dia? Iya. 135 juta aja. Oke. Okay. Ya. DP? DP-nya bisa 15 juta. Ya. Angsurannya 3,5 5 tahun. Siap. 4 juta 100 di 4 tahunnya. Oke, yuk kita ke mobil selanjutnya. Ada CR-V, pasti ada HR-V di ada sini. Ada HR-V dong. HR-V tahun berapa nih? Nah, ini nih. HR-V Special Edition tahun 2018. 2018. Matic. Matic. Kilometernya baru 50.000. 50.000. Harganya dibuka berapa nih? Ini harganya saya kasih di angka 285 aja. 285, DP-nya berapa? 285 dengan total DP-nya itu di 35 juta, angsurannya 7 juta 5 tahun ya. Dan 6 tahunnya di 8 juta. Oke, mantap. Itu dia teman-teman. Beralih lagi ke unit 3 baris 7 penumpang nih. Yuk. Wah, mantap. Di sini ada Nissan Grand Livina ya? Wah, ini nih. Iya, Grand Livina. Mobil enak nih. Enak, tapi ini yang X-Gear ya? X-Gear. Iya. Crossover look nih, udah ada tambahan daging ya. Betul. Iya, mantap. Tahun berapa nih? Grand Livina tipe X-Gear manual 2017. 2017? Iya, 7 penumpang ya ini 7 ya. 7 penumpang. 7 penumpang. Oke. Ini murah aja nih. Berapa? 133 juta aja. 133 juta. Iya, 133. DP-nya bisa di angka 20 juta aja. 20 juta. Angsurannya 3,94 tahun. Iya. 3,4 5 tahun. Mantap, tinggal pilih dah. Mau nambahin DP silakan bisa. Biar angsurannya makin murah. Benar. Ya, teman-teman, nah ini lanjut kita ada Honda HR-V lagi nih. Nah. HR-V warna putih kayaknya tahunnya lebih tua ya daripada gitu. Benar. Ya? Lebih murah dong. Lebih murah. Lebih murah. Dan yang ini juga jarang ada karena ini manual. Oh iya, manual. Manual ada nih. Iya. HR-V manual. Ya, ya. HR-V S manual tahun 2016. 2016. Ini KM baru 40 ribuan lah. 40 ribuan jarang pakai amat ya. Baru 40 ribuan. Harga berapa harga? Ini harganya saya kasih teman-teman 210 aja. 210. 210. Oke, 210. Dengan total DP-nya itu bisa di angka 25 juta. 25 juta. Angsurannya di 5,94 tahun. Oke. Dan 4,95 tahun. 4,95 tahun. Betul. Nah, ini yang RAS-nya berapa nih RAS nih? Oke. Nah, itu RAS STRD 2019. Ya. 2019. Itu manual juga. Manual. Manual. Iya. KM 70.000. 70.000. Yes. Ya. Harganya? Harganya dong. Saya kasih teman-teman 230 aja. 230 aja? 230. Oke, DP berapa nih? Total DP-nya, sebentar nih. Iya. RAS. Nah, TDP-nya bisa di angka 18 juta. Oke. Angsurannya 6,84 tahun dan 5,85 tahun. Oke, siap. Nah, itu yang di pojok ada Honda City lagi tuh warna abu-abu. Civic. Civic ya? Iya. Oh iya, CP. Iya. FD. FB. Oh, FB. FB-nya. Oh, atasnya FD. Atasnya FD. Oke. Okay. Ya, Civic 1800cc tipe FB tahun 2013. Yes. Transmisinya Matic itu KM-nya baru 70.000. Oke. Okay. Itu saya kasih 188 aja. 188. DP berapa DP? Nah, 188 juta itu DP-nya bisa di DP 15 juta. 15 juta. 4 tahunnya 6 juta, 5 tahunnya 5 juta aja. 5 juta aja. Iya. Ngomong-ngomong Tangerang lagi musim salju ya, dingin amat sih. Gerah. Ah, gerah ya? Gerah. Iya, jadi kita lanjut aja yuk. Lanjut. Iya, lanjut yuk. Oke. Teman-teman, kita mulai dari yang pojok tuh, ada Yaris. Boleh. Yaris merah. Yaris merah. Yaris merah nih. S Limited Matic tahun 2013. 2013. Ya, yang ini KM-nya 100 ribuan. Oke. Okay. Harganya 145 juta aja. Oke, okay, siap. Ya. 145 DP-nya DP, di DP. Sebentar nih. Ya. Nah, DP 25 juta, angsurannya 3,94 tahun, ya. Dan 5 tahunnya 3,5. Mantap, 3 jutaan ya, ya kredit Yaris. Nih ada 2 unit, yang satu warna hitam, tipenya beda nih. Nah ini beda, ini Yaris E-Matic 2013. Oke. Okay. Nah yang ini 130 juta aja. 130 juta? Iya, 130 okay. juta. Ini TDP-nya di 19 juta, ya. Angsurannya 3,84 tahun, ya. Dan 3,35 tahun. Oke, okay, siap, gitu, mantap. Iya. Mobil yang berikutnya, Kos Andri harus kesini. Siap. Ya, sini dulu. Kok rada merinding ya? Mbak, punten Mbak. Punten. Punten, biar pergi, ya, biar minal aidin Mbak. Oh, biar ketemu majikan baru. Iya, biar udah. Lu belum bosan apa di sini lah. Jaguar nih, karuhunnya Tira Auto nih. Yes. Aduh. Iya. Mudah-mudahan ada yang cocok kali ini nih. Amin. Iya, Jaguar S-Type ya. S-Type tahun S-Type. 2005. 2005. Oke. Harganya pasti 140 jutaan cash only. Saya porting goceng. 135. 135 juta bawa pulang Jaguar. Turun tuh. Jaguar seharga R3. Mantap. Iya. Ini temannya Panther nih.
Iya, iya. Dia kalau di samping Panther parkir ngobrol dia, curhat. Iya. Gua gua belum makan nih katanya. Iya. Sama. Iya, push. Daging kodok enak enggak? Nah, iya. Gitu curhat gitu. Iya dah. Iya. CRV lagi. Stok terakhir di showroom kanan. Stok terakhir karom showroom kanan. CRV Turbo Prestige tahun 2018. 2018. KM 38.000. Oke. Okay. Ini saya kasih 435 aja udah. 435. 430 dah yang satu itu kita tawar boleh enggak? Udah gas. Jual. Bener nih? Jual. Oke, kurangin goceng lumayan tuh. Iya. Iya, DP-nya kena berapa? DP-nya. Berarti kan total DP-nya kan kalau yang tadi 435 kan 40. Iya. Kurang goceng dong. Kurang goceng. DP 35 juta dapat CRP. Iya. Mantap. DP 35 juta angsurannya di angka 10.500 selama 5 tahun. Selama 5 tahun? 9 jutaan selama 4 tahun. Oke. Jangan ngelihat angsurannya mahal, DP-nya tambahin. Betul. Dan ya dari tadi kita ulas harga dan simulasi kredit, mahal atau murahnya itu mah relatif deh ya. Relatif. Tergantung kemampuan kita. Barangnya begitu. Kalau yang rezekinya belum ada ya harap bersabar. Harap bersabar. Jangan merongos, baik. Iya. Saya sabar, usaha, kekejar. Semua mobil yang saya tawarkan kepada konsumen, mau siapapun itu yang telepon yang nanya, saya sambil doa biar biar kamu kebeli, biar kamu besok cair. Biar rezekinya bagus. Biar itu jemuran duit pada cair semua. Siap, walaupun dicaci maki ya. Jangan dong, enggak boleh. Walaupun ya ada caci maki pasti dong, usaha realistis saja. Iya, iya benar-benar. Iya dong. Iya benar. Iya, tapi yang seperti itu tetap kita doakan. Iya dong. Iya. Pasti, pasti. Yuk kita lanjut ke showroom. Lanjut ya. Yuk kita mulai lanjut ke showroom tengah Tira Auto. Langsung ada CRV lagi. CRV. CRV lagi. Yang ini juga termasuk limited. Limited. Jarang ada. Dari segi mananya yang limited? CRV 2000cc manual. Iya. Yeah. 2013. 2013. Iya. Oke. Okay. Kilometer? KM-nya baru 40 ribuan apa 60 ribu saya lupa deh. Kayaknya under cepet lah. Di bawah cepet lah ya. Iya, di bawah cepet. Oke. Okay. Harganya berapa nih? Ini buat teman-teman saya kasih di angka 215 aja udah. 215 DP kena berapa? 215 DP-nya bisa di angka 20 juta, angsurannya 6,3 4 tahun. Oke. Okay. 5 tahunnya di 5,3. 5,3. Mantap. Iya. Yuk lanjut ke Toyota Rush. Nah, Toyota Rush nih. Nah, Toyota Rush. Toyota Rush. RAS STRD Sport STRD Sportivo Matic tahun 2014. 2014. 2014. Oke. Okay. Ini buat teman-teman saya kasih 155 aja. 155. Iya, ini KM-nya 100 ribuan. 100 ribuan. Cepet lebih dikit. Oke. Okay. Nah. DP-nya berapa nih? DP-nya ini bisa DP 15 juta. 15 jutaan. Angsurannya 4,8 4 tahun. 4 tahun. 5 tahunnya bisa ini di angka 4 jutaan lah. Oke, okay, siap. Ini Expander baru masuk nih. Baru masuk. Baru masuk ya. Coming soon ya. Spill-nya nanti telepon aja. Telepon aja. Sandri ya. Kok, ini yang silver kan ada. Yeah. Kita berapa duit? Okay. Nah, tinggal telepon ya. Betul. Nah, ini Honda Jazz. Ini siap gaul? Nah, ini juga nih. Ini juga limit nih. Tahun berapa nih? Jazz S manual tahun 2017. 2017. KM baru 20 ribu, teman-teman. Oke. Okay. Nah, ini saya kasih di angka 205 aja. 205. DP berapa ya? DP-nya ini bisa di angka 25 juta. Okay. 4 tahunnya 5,7, 5 tahunnya 4,9. Merapat. Merapat. Ya. Yuk, lanjut. Kita ke mobil berikutnya. Lanjut. Ada Honda Brio. Kayaknya ada yang beda nih Brio yang satu ini. Ini. Bukan Brio biasa nih. Ngerti si abang ini. Iya. Ya? Ini Brio 1300cc. Tuh kan. E-Matic tahun 2012. Ini yang build up Thailand. Build up Thailand. Build up Thailand. Oke. Okay. Dan ini kilometernya baru 38.000. Wow, 38.000. Di tahun 2012. 2012. Ya. Matic ya? Matic dong. Matic. Okay. Harga dikasih berapa nih? Teman-teman ini saya kasih di angka 110 aja deh. 110? 110. 109 dikasih nggak? 109 dikasih. Buat dikasih buat Bang Dipa lah. Asik. Yeah. Oke, okay. DP berapa DP? Nah, DP-nya yang tadinya DP 20 juta jadi 19 juta aja. 19 juta. DP 19 juta angsurannya 3,5 4 tahun. Oke. Okay. Dan 3,1 5 tahun. 5 tahun aja. Betul. Mantap. Ih, HRV di sini banyak banget nih. Nah. Iya, seger-seger lagi HRV-nya nih. Ini HRV tahun berapa nih yang ini? HRV e-CVT tahun 2015. 2015. Ya. Oke. Okay. Tadi Bang Dipal bisa menilai seger dari mananya mobil? Dari sekilas gitu ya. Iya. Dari gap-gap ininya aja nat-nat nih. Masih oke ya? Masih oke, okay, masih lurus presisi, lampunya masih clear ya, body-body. Warna, cahayanya beda ya. Betul, auranya betul ya? Beda. Iya. Cuma siapa sangka ini kilometer 170.000. Eh, mantap. Iya kan? Berarti nggak ada jaminan kilometer tinggi itu jelek. Udah dibilang. Silakan datengin mobil yang KM yang lebih rendah, cobain jalan. Cobain jalan juga yang ini. Oke. Okay. Ya, bandingin perbedaan mobil dirawat sama yang diputar. Betul. Beda. Tadi kan ngambil footage tuh. Iya. Yeah. Lihat dalamnya. Iya. Yeah. Wangi kabinnya. Iya kan? Wangi, enggak bau apa, enggak kayak mobil terbengkalai. Makanya. Iya kan? Cakep nih. Nah, harganya berapa? Harganya ini teman-teman saya kasih di angka 215 juta aja. 215 DP berapa? DP-nya. Nih, mana dia? DP-nya 35. 35. 4 tahunnya 6,1, okay. 5 tahunnya 5,3. Siap. Gitu. Mantap. Bungkus. Yuk, lanjut.
CRV, ayah dari CRV nih. CRV ada tiga lagi? Ada tiga lagi. Nah ini? Nah, CRV Turbo Prestige tahun 2017. 2017? Ya, pajak okay. Bulan 1, ini kilometernya di angka 80.000 ya? 80.000? Ya, 70.000 something gitu. Oh gitu, oke. Okay. Harganya saya kasih 4.15 aja udah. Oke. Okay. Ya? Iya. 4.15, total DP-nya bisa di angka 30 juta, oh. Angsurannya bisa di 10 juta pas 5 tahun. Oke. Okay. Bisa 6 tahun juga, bisa. Nanti saya tanyain. Iya. Yeah. 4 tahunnya 9 jutaan lah. 9 juta? Iya. Oh, mantap teman-teman. Yuk, kita lanjut ke mobil berikutnya. Ada lagi. Unit 3 baris, ini kilometernya masih rendah banget nih. Iya. 20 ribuan. Baru 20 ribuan nih. 20 ribuan, mantap. Suzuki XL7. Nah, ini tuh mobil keluarga banget nih. Betul. Elite nih. Iya. Yeah. Saya punya bocoran terbuat terakhir tuh. Oh. Ada Innova Diesel. Oke, nanti kita bahas dulu, ya. Ini dulu. Iya, ini buat yang lagi nungguin inden. Nah, di sono. Ada yang ready. Ini ada yang ready. Itu tinggal dia. Balik nama, bisa langsung pakai. Iya kan? Pajak hidup nggak? Hidup dong, bulan 2. Hidup, pajak, panjang. Mantap. Siap pakai ya, teman-teman. Ya. AC dingin, kaki-kaki normal. Digaransi. Digaransi, kelistrikan oke. Okay. Digaransi juga. Ya, jadi mantap. Teman-teman, belilah mobil yang puas pakai ya. Siap. Jangan mentang-mentang second, banyak jajan. Iya, benar. Iya, ini XL7 tipe apa? Nah, XL7 Alfa tahun 2021. Oke, okay, kilometernya 20 ribuan ya? Baru 20 ribu. Oke, okay, siap. Pajak ini, panjang bulan 2. Oke. Okay. Harga dilepas harganya berapa nih? Saya kasih buat Bang Dipal aja nih. Iya. Yeah. 225 ya udah. 225. Yeah. Oke, okay. Irit duit sekitar 60 jutaan dah. 60 jutaan iya, dari beli sama. Yang baru, barangnya sama. Makanya. Masih fresh ya, teman-teman. Betul. Ya. Siap. Yeah. DP-nya kena berapa? DP-nya mana dia? Nah, DP bisa di angka 20 juta aja. Iya. Yeah. 4 tahunnya di 6 juta pas. Oke. Okay. 5 tahunnya 5,4. 5,4. DP-nya 20 aja. Sip. Mantap. Iya, ke HR-V lagi. Ada lagi. Mantap. Ya. HR-V ini tahun berapa nih? HR-V Special Edition tahun ya. 2019. 2019. Warna hitam, KM 70.000. Oke. Okay. Ini harganya 295. 295? Ya, TDP 30 juta. Oke. Okay. 4 tahunnya 8,7. Siap. 5 tahunnya di 7,7. Siap, mantap. Yuk, itu langsung meluncur ke Innova. Bang Dipal juga penasaran. Nah. Harga berapa sih Innova? Ya. Karena Innova ini adalah terakhir mobil idealnya bapak-bapak family man. Iya. Ya. Mobil idaman keluarga lah. Innova Venturer ya? Betul. Udah ada ini nih, stiker e-tolnya nih. Iya kan, ada kan? Iya. Yeah. Ya, tinggal isi aja. Tinggal isi aja ya? Betul. Oke. Okay. Nah, ya. Terakhir Bang Dipal kemari, Venturer kita punya Ada 4. Ada 4. 2021 hitam 2 biji. Iya. Yeah. Yang satu lagi 2020 putih. Ah. Sisa 1. Sisa 1 ya? Sisa 1. Berarti barang laku dong. Wah. Dari 4 sisa 1. Kadang mereka yang punya uang tuh bingung. Bingung kenapa? Pengen beli baru nggak ada lagi. Oh iya, benar. Yang diesel apa yang bensin? Diesel lah. Diesel ya? Diesel. Oh, Matic lagi? Matic. Matic, enak ya? Banget. Siap, iya. Speknya? Venturer diesel Matic tahun 2017. 2017. KM baru 50.000. Oke. Okay. Pajaknya panjang bulan? Satu. Satu. Ya, jadi ini pemakaian 18 nih. Iya. Harganya kena berapa nih? Harganya, teman-teman saya kasih ini 385 aja. 385? 385. Iya. DP kena berapa? Total DP di angka 40 juta. Iya. 5 tahunnya 9,7. Oke. Okay. 4 tahunnya di 11.300. Siap, mantap. Mantap jiwa. Cocok, bungkus. Bungkus. Yuk, langsung ya. Ke mobil berikutnya di sini ada Daihatsu Ayla. Nah, kaum rebahan ini bisa kebayar nih. Itu kan kaum-kaum yang sayang anak ya, takut kehujanan. Sayang anak, takut kehujanan. Sayang ya. Istri mau kondangan. Betul, yang transisi dari motor ke mobil, dananya pas-pasan, ini insya Allah kebayar. Iya, mulailah bertahap teman-teman. Betul. Dari ini dulu. Yes. Lanjut ke yang lain. Nah, lagi, ada rezeki, ini lunas, tukar tambah beli yang lebih bagus. Betul. Lebih nyaman. Oke. Okay? Betul banget. Ayla, tahun berapa? Ayla X Manual 2015. 2015. KM 90 ribuan. Oke. Okay. Ini pajak panjang yang bulan 5 tahun depan. Siap. Ini saya kasih 93 juta aja. Cepetan. Ya, cepetan. Main kesini. Udah, 93 juta aja. Oke. Okay. DP-nya? DP 10 juta bisa. 10 juta? Angsurannya 2,5, 5 tahun. Eh, mantap. Ya kan? Terus? Habis? Udah, 4 tahunnya bisa diangkat 3 jutaan. 3 jutaan? 4 tahun. Iya, 4 tahun. Siap, mantap. Ya, masih sehari cepet ya? Iya, masih sehari cepet. Bayangin kalau sewa. Ah, iya, benar. Nah, ini. Expander. Nah. Ultimate ini sih. Siap. Aku langsung to the point, ini udah ter-DP. Aduh, udah ter-DP ya? Udah ter-DP ya, tapi masih ada kemungkinan buat naik DP atau reject. Jadi tetap masih aku tayangin. Oke. Okay. Ya. Siap. Expander Ultimate Matic tahun 2018. 2018. KM 60.000. Siap. Nah, sekilas aja ya, ini harganya saya kasih 220. 220. Ya, 220. Okay. DP angsurannya, duh kalau nggak salah kayak DP 25. Oke. Okay. Itu angsurannya bisa di 4 jutaan lah. Iya. 4 jutaan ya. 4 jutaan. Oke, okay, segitu ya angsurannya. Berapa lama? Itu 5 tahunnya. 5 tahunnya? Iya, 5 tahunnya. Tahun. Oke, okay. Siap, mantap. Yuk lanjut. Yuk. CRV lagi nih. Nah. CRV ada 2.
Tipenya sama nggak? Beda. Oh beda, yaudah. Beda. Mulai dari ini dulu ya. Iya. Ini CRV Turbo. Iya. Tapi yang non Prestige. Non Prestige. Ya. CRV Turbo CVT Matic tahun 2018. 2018. KM-nya baru 30.000. Oke. Ini pajak panjang di bulan 9. Bulan 9. Ini saya kasih buat teman-teman 385 lah. 385. Sama kayak Venturer ya. 385 aja. Siap. Ya. Oke. DP-nya. Ya. Itu bisa di angka 35 juta. Ya. 5 tahunnya 9,7. Siap. 4 tahunnya di 11 juta. Oke, siap. Mantap. Mana yang cocok? CRV yang sebelah sana, ada yang lebih tua lagi, lebih murah harganya. Betul. Atur suka-suka dah. Suka-suka. Main ke sini. Main dulu mampir. Sarannya ya. Sarannya CRV per Hondaan pokoknya. Wah, yuk, lanjut. Honda kita banyak stok. Yes, ini ada CRV lagi nih. Nah, ini bedanya di mana nih? Ini yang lebih muda lagi nih. Ini yang lebih muda. Paling ada sunroofnya ya? Iya. Prestige dong. Prestige, betul. Prestige. Okay. CRV Turbo Prestige tahun 2020. 2020. Jadi perbedaan tahun. Oke. Okay. Ini KM-nya 50.000. 50.000-an. Harga ini kena harga berapa? Harga saya kasih 470 aja udah. 470. Iya, 470. Iya. Ya. Dengan total DP-nya itu bisa di angka 49 juta. Oke. Okay. 4 tahunnya di 13.300 dan siap. 5 tahunnya di 11.300. 11.300. Iya. Oke, siap, mantap. Gaskan teman-teman. Nah, ini nih. Cicilan ya kan? 1 jutaan. Yang kita akhirnya tunggu-tunggu. Ketemu juga, kita tunggu-tunggu ya. Apa itu peribahasanya apa? Pucuk cinta ulang pun tiba. Iya. Nah. Ini adalah Jidat Disun, Datsun. Nah, itu dia. Iya. Ya. Datsun Go Panca. Go betul. Plus Panca. Betul. Wih, mantap. Tahun berapa nih? Ini tahun 2014 ya. 2014. Datsun Go Panca plus 2014. Okay. Transmisinya manual. Yes. Kelebihan mobil ini adalah nggak kehujanan. Iya kan? Nggak kehujanan? Nggak kehujanan. Betul. Hawa lagi panas nggak kepanasan. Iya, ada AC-nya. Ada AC-nya. Muat banyak sih. Muatannya bisa banyak ya. Lumayan ya. Yang tadinya bilang ngeceng tri ini bisa buat 7 orang. Buat 7 orang. Iya kan? Iya. Siap. Harganya? Siap. Harganya dong. Ini angsurannya 1,9 aja. Angsuran 1,9. 1,9. DP-nya saya kembalin 19 juta aja. 19 juta? Iya. Mantap. 19 juta. Lebih murah dari motor Matic 150cc. Nah tuh. Nah. DP-nya tuh. Iya ya. Iya. Gak hujanan. 150cc. Ah. Iya kalau becek muncrat ya? Iya. Becek muncrat. Hujan kehujanan. Ini aja deh. Ini aja deh. Ini aja. Iya. Angsuran 1,9. Berapa tahun aja. Itu 5 tahunnya. 5 tahun. Kalau beli cash berapa nih? Ini cash-nya bisa di angka 85 aja. Ah, 85. Nego-nego tipis main langsung deh ya. Iya, main kemari. Okay. Saya kurangin harganya. Kemari. Nanti ya, ini KM baru 70.000. Oke, KM 70.000. Jadi, kita juga milih-milih mobil yang dimana beli mobilnya yang untuk pemakaian aja. Dan ini bukan bekas Grab atau narik Grab dan lain-lain. Gitu. Ya, pemakaian pribadi utuh. Iya. 70.000 2014, dikit betul banget. Pokoknya apapun yang dibilang sama Ko Sandri, buktiin aja langsung deh. Ya. Kalian yang awam pasti tahu KM gondrong. Tapi perawatan atau KM yang diputer-puter ketahuan ciri-ciri. Nanti saya ajarin. Ketahuan aura. Ya, nanti dia ajarin. Nanti saya ajarin biar teman-teman bisa bandingin juga. Mantap. Yuk lanjut. Ada Honda Jazz di sini. Nah. Honda Jazz berarti ada 3 di sini ya? Betul. Honda Jazz. Ada lagi yang terakhir di sebelah kiri. Sebelah kiri ada. Ada okay lagi. Ini Honda Jazz tahun berapa nih? Jazz RS Matic tahun 2014. 2014. Ini KM 100 ribuan. Oke. Nah, ini saya kasih teman-teman 185 aja udah. 185. 185. Oke, kilometer jalan berapa ya? 100 ribuan. 100 ribuan ya. Tadi udah sebut ya. Oke, ya, DP ribuan, berapa ya? DP-nya ini sebentar, mana dia? Ya. Jazz. Honda Jazz. Jazz. Oke ya, ini DP-nya bisa di angka 18 juta. 18 juta. 4 tahunnya 5,8. Oke. 5 tahunnya di 5 jutaan kecil. Siap, mantap iya, ya. Enggak kebeli Jazz, duitnya kurang. Kasih Brio yang lebih murah. Nah. Nah, ini adeknya. Iya. Brio lebih murah nih. Brio tahun berapa nih? Warna merah lagi ya. Brio 2019. Semangat. Nih. Iya. Brio SCVT 2019. Oke. Transmisinya Matic. Sip. Ini KM 29.000. 29.000-an. Betul. Oke, dibuka harga berapa nih? Teman-teman saya kasih ini di angka 155 aja. 155. 155. Sip. DP-nya ya berapa DP-nya? Total DP-nya ini bisa di angka sebentar nih. Ya. DP 15 juta, angsurannya ya 4,94 tahun. Oke. 5 tahunnya 4,2. Siap. Bisa 6 tahun 3,7. Mantap teman-teman ya. Apapun pilihanmu, mobil-mobil yang ada di Tira Auto, urusan transaksi pastikan ke rekening pemilik showroom. Betul. Jangan ke pihak tiga. Jangan mau. Teman-teman udah ngumpulin duit banyak. Iya. Nah, ujung-ujungnya ditipu, jangan sampai. Satu lagi. Iya. Beli mobil dimanapun, perlihatkan surat-surat dahulu. Oh iya betul. Iya dong. Iya. Jangan, ada surat-surat tuh pokoknya bayar dulu saya bawain mobilnya. Oh jangan. Bohong. Oh iya jangan. Ya transaksi. Bayar dulu nih bos, murah nih bos. Oh. Ya nanti surat-surat saya bawain. Iya. Bohong. Iya.
transaksi langsung sama pemiliknya di depan unitnya. Benar. Di showroomnya langsung. Betul. Teman-teman. Kalau di rumah pemiliknya. Betul. Ya, teman-teman, sekedar ngingetin aja ya. Iya, jangan sampai ditipu ya. Jangan sampai tertipu, tergiur. Ya. Janji manis. Janji manis. Barang murah. Tapi dapatnya busuk. Jangan. Jadi yang manis itu kadang diabetes. Diabetes, jadi penyakit. Jadi penyakit, berbahaya. Iya. Oke, teman-teman, mobilnya masih banyak di showroom sebelah. Yuk, showroom terakhir. Kita lihat-lihat. Let's go. Oke, kita udah geser ke showroom yang ketiga nih. Yang ketiga. Oke, kita mulai dari Honda Freed tahun berapa nih? Ini Freed baru dapat. Baru dapat, lagi di BBRS ya. Baru dapat. Cakep ya, kan? Baru dapat ya. Nah, ini... Siap. Sekilas aja, ini Freed SD Matic tahun 2014. 2014? Ya, jadi ini yang tipe menengah, tapi udah model baru. Oke. Ya, tipe menengah model baru. Ya. Teman-teman, ini saya kasih harga, mana dia ya? Man. Ini mah hitungan kasar ya, karena baru dapet ya. Gampang, ntar tinggal cari amplas 1000 biar halus harga. Ya. Ini 170 aja dah. 170? 170. Oke, DP berapa nih? DP 10 juta. 10 juta. Angsurannya 4,94 tahun. Mantap. Kurang lebih. Ya. Oke. Maut ke poin Alphard upgrade Velfire. Ada. Ini dia barang. Ini barang. Guys, siap. Ini Alphard tapi udah di upgrade muka Velfire nih. Nah, itu dia. Lampunya double layer. Nah. Pro G. Apa lah ya, Bang Dipal? Apa tuh? Saya kan dulu ini di Banten 4 tahun. Oh iya, ngapain? Ngebret-ngebretin daun. Iya. Iya. Apa? Tahun berapa nih? 2000. Jangan ketawa. Lanjutin. Alphard tipe atas tahun 2010. Yeah. 2010. Oke. Okay. Ya, sekilas aja. Iya, boleh. Hitungan kreditnya nanti ada. Hitungan kredit. Ini harganya. Harganya berapa? 250. Ih, murah. Ya, ayo. Kayak harga R3 bekas. Iya kan? R3 bekas. Iya, R3. Iya. R3 ada R3 baru. Iya. Iya, dapatnya Alphard. Alphard, cuy. Listrikan aman enggak nih? Ih, saya beli mobil seleksi. Iya. Yeah. Cobain dulu, rasain dulu baru saya berani kasih ke customer. Oh, gitu. Nih, teman-teman mau bayar 2,5 hari ini juga saya enggak kasih bawa. Loh kok? Belum beres. Oh iya, belum beres. Dirapiin dulu. Dicobain dulu. Ntar yang kayak gini-gini nih, kaca lampunya kusam, bisa bening-bening kayak, ya. Kayak penganten. Kayak perawan. Pangling langsung. Baru balik. Itu dia. Ya. Dirapiin dulu. Terima bersih. Oke. Nah ini Grand Livina nih. Ini ada. Lipina. Lipina. Bukan Grand Livina. Oh? Ini 5 bangku. Oh iya, Lipina doang. Iya, 5 bangku. Berarti yang XR ya? Itu tahu. Tahu dong, pernah punya. Iya, kalau abang tahu saya tempe dah. Ah, tempe. Kameramen kasih sambel ya. Boleh. Iya. Lipina XR manual tahun 2008. 2008. 5 bangku, transmisi 5 bangku. Manual. Oke. Okay. Nyamannya dapat, irit dapat. Siap. Ya. Murah aja. Murah. Lokap-lokap ya. Saya kasih 77 juta. Cash only apa bisa kredit? Bisa kredit. Bisa kredit. Mantap. DP berapa nih? DP-nya teman-teman di angka 15 juta. 15 juta. 4 tahunnya di angka 1,9. Wah, iya. 1,9 cicilannya? Iya. Ya. 3 tahunnya 2,4. 2,4 2 tahun? Iya. Tiga tahun. Oh, 3 tahun. Iya, 3 tahun 2,4. Ya. 4 tahun 1,9. Oke. Okay. Mantap jiwa kan? Teman-teman, mantap jiwa ya teman-teman. Iya, kan? Ini jas putih, mobil sini juga. Mobil apa, sini mobil juga sebentar. Iya, ayo. Mobilnya kebanyakan. Iya, bener. Jadi bingung dia. Baru dapat. Iya. Baru dapat nih. Baru dapat. Ini sama nol. Iya, coba ya kameramen nunjukin. Nah. Nunjukin kameramen. Coming soon ya teman-teman, ini ada Jazz RS Matic tahun 2010. Iya, spill-nya tanya aja dah, spill-spill tanya ya. Tuh ada Motoba tuh di pojok sana. Nah, yang itu ready, yuk. Oh, itu ready. Ready lah. Aduh, ini mobil. Di pinggir sirkuit banget ya. Aduh, ini mobil seger banget. Ilah, seger banget ya. Ini mau tayang di YouTube apa buat Bang Dipal? Saya tanya dulu. Mau tayang di YouTube apa buat Bang Dipal pakai? Ayo, saya bisa keep buat Bang Dipal. Tayang dulu. Buat teman-teman aja dah. Bener-bener baik hati. Bang Dipal udah punya peliharaan harimau. Oh iya. Ya, macan gunung. Oke. Ya, nih. Ini Kijang SX. SX tahun 2002. 2002. Transmisinya manual, bensin. Oke, bensin. Mobilnya benar-benar dipakai oleh pemiliknya. Oh, mantap. Dirawat. Wait, ini cash only apa bisa kredit? Cash only, nanti sambil saya tanyain teman-teman dah yang bisa kredit. Yang bisa kredit pasti. Oke, bank leasing apa? Oke, harganya dibuka berapa nih? Seantik ini saya kasih murah. Berapa? 66 juta aja. 66 jutaan tuh ya. Ya. Iya. Bukan cash. Bukan Bang Dipal nggak mau beli. Iya. Ini kalau parkirnya bareng Panther, iya. Takut tinggal setengah bodi doang di Garut. Kijang. Panther tuh mangsanya kijang. Iya, emang. Galak tuh Panther, emang kurang ajar. Takut dicakar kijangnya. Iya. Buat teman-teman aja deh. Buat teman-teman aja deh. Iya. Siap. Yuk, lanjut. Yuk. Kita ke mobil berikutnya di dalam banyak. Dalam masih banyak pilihan. Iya. Di sini ada Avanza apa Xenia? Xenia nih. Nah, ini Xenia yang 1300. Berarti 1300. Tipe XI. Ya, apa? Iya, tipe XI. Jadi teman-teman, ini YouTuber real yang benar-benar memahami mobil ini apa, enggak cuma ngonten. Kebetulan aja tahu sih. Iya, paham ini orang. Ah, insya Allah. Ya. Iya.
CPXI tahun 2006. Salah. 2010. Kan? Tuh kan. Nah. Iya. Ini Xenia XI manual iya. Tahun 2010. 2010. Oke, 2010 dibuka harga berapa? Oke. Jangan bicara kilometer dah, udah berpengalaman yang kayak gini mah. Iya kan? Iya. Mobil bandel begini nggak pusing. Bandel, iya. Tapi bandel juga nggak durhaka sama orang tua nih. Enggak. Iya. Ya, ini murah aja. Saya berapa kasih harganya? Di angka CP5. CP5? Ya, DP 15 juta, angsurannya 2,94 tahun. Tuh, mantap. Iya kan? Mobil murah meriah. Iya, tiga baris tiga penggerak baris. Belakang buat dua apa? Mudik. Iya, betul. Cocok banget. Kalau XI ini tipe tinggi ya, tipe karena tinggi. Dia 1300. Iya, yang tipe bawah yang 1000. 1000 cc, betul. Lanjut, I. Oke, nih. Nih, Xenia. Nah. Facelift generasi kedua, Gen 2. Di atasnya ini nih. Di atasnya. Ini Xenia R Sporty. R Sporty. Transmisi Matic tahun 2012. Oke. Okay. Nah, buat teman-teman ini saya kasih di angka 105 juta aja. 105 juta. CP5 ya. Ini total DP-nya bisa di angka 15 juta, angsurannya di 3,44 tahun. Ya. 2,95 tahun. Oke, okay, siap. Nah, ini Avanzanya nih. Kembarannya. Tapi tipe tertinggi Veloz nih. Kok tahu? Tahu dong, ini kan pernak-perniknya model ininya udah tahu bener lah. Kan? Iya. Bang Dipal tuh bukan YouTuber aja. Sembarangan. Bikin hidung gua megar dia mah. Iya, emang bener. Iya, orang enggak tahu kok. Ya, siap. Veloz Matic 2012. Iya, 2012. Ya, ini tukar tambah sama kita dengan mobil Innova kalau enggak salah. Oh gitu. Ya, DP-nya pakai ini. Iya, tuh kan bener kan? Realistis kita mah. Iya. Punya mobil sejuta umat, mau tukar sama mobil yang rada mewahan. Bener. Bisa, ini buktinya. Ini buktinya. Nah, iya, kita kan? Jual lagi murah ya. Buat iya, customer maunya nambah cash ya boleh. Boleh. Mau jadi DP ya boleh. Betul. Ya ini kan? Veloz tahun berapa? 2012. 2012, Matic manual? Matic, ya ini saya kasih harganya murah nih, berapa? 139 aja. 139, DP-nya kena berapa? Nah, DP ini bisa di angka 25 juta. 25 juta. 4 tahunnya 3,8. Oke. Okay. 5 tahunnya 3,4. Ih, mantap. Iya kan? Jos kan? Jos banget nih. Iya, itu dia. Nah, itu tuh, mobil Prancis tuh. Iya, yuk. Iya. Ini baru lihat nih, ada aja lagi, nih. Nemu aja lagi barang model begini ya, Kosandri. Mantep kan? Wah elah, mewahnya. Bukan main, orisinil. Mantep. Peugeot 806 ya? Salah. Ah salah, kali ini kita salah. 5008. Oh 5008. Baru model liat, MPV ya, baru MPV family. Baru lihat ya. Cakep. Jadi, baru lihat nih. Peugeot 5008, Matic, panoramic roof. Panoramic roof. Atasnya bukannya... Bukan bodi, plat kaca. Iya. Atasnya full kaca. Betul. Yeah. Ini saran aja ya, punya mobil ginian parkirnya jangan di bawah pohon duren. Ketiban duren. Ada orang punya rumah ada pohon duren gitu. Ada aja. Ada ya. Kalau pulang kampung kan, emaknya masih nanam pohon duren. Ah, jauh-jauh dah. Bener-bener. Iya. Pulang-pulang iya. Iya bonus duren nih mobil. Bonus duren, tapi kacanya retak. Iya. Ah, ini only cash. Only cash, harga berapa nih? Kita tahu kenapa only cash. Kenapa? Nggak ada leasing yang ngambil. Ya. Bang sama leasingnya tidak ada yang support. Iya, nggak ada yang support ya. Realistis aja kita mah, belak-belakan aja deh. Yang nonton ada leasing, hah? Bang, yang mau bantuin di Rauto boleh. Kali? Iya. Mau cover? Saya bisa tuh support visitnya nih, cair sekian, angsuran sekian. Iya benar. Ya, kabarin kita ya. Kabarin aja deh. Siap. Ya, cash only ya, harganya di cash only ini 165 deh. 165? 165 bayangin. 165? Mobil keluarga. Semewah ini? Semewah ini. Seharga Toyota Rush. Seharga Toyota Rush. Dapat mobil Eropa mewah. Mewah banget. Gaskan lah. Mewah ya. Nyaman lagi. Mewah nyaman ya. Jangan pikirin spare part dah. Masih ada sih. Bisa. Ada lah. Ada tenang. Iya. Yuk lanjut. Yuk. Oke. Ada Agya nih. Agya lagi. Iya. Ayla. Ayla. Tipe apa? Hah? Tipe apa Aylanya? Ini mah tipe R ini. Nah. Bener kan? Bang Dipet tuh YouTuber. Sering main ke dealernya. Ayla R Matic tahun 2017. 1200 cc 4 silinder pajak panjang KM 100 ribuan. Oke. Ini 110 juta aja. 110 juta. Murah. 110 juta aja murah. DP berapa nih? DP-nya bisa 15. 15 juta. Ya, angsurannya di 3,6 4 tahun. Oke. 5 tahunnya 3,1. Siap, mantap bungkus ya. Di sini ada Brio. Nih Brio nih. Brio. Brio tipe apa nih? CBU Brio, juga? Bukan. Ini Brio E-Manual. E-Manual. 2014. 2014. Ya, ini kilometer? KM 90 ribuan. 90 ribuan. Ini harganya 105 aja. 105. 105. Total EP-nya 15 juta. Okay. Angsurannya 3,34 tahun. Oke. Okay. 5 tahunnya ya 2 juta lebih lah, 2,8. Siap, mantap. Ya. Itu dia teman-teman ya. Nah, ada mobil sejuta umat lagi. Ini ada Toyota... Avanza. Nah, ini ya. Yang tadi kita ngobrol sambil ngopi, ini jarang ada nih. Jarang ada. Avanza
G manual yang 1500 cc. Oh iya, 1500 cc. 1500 cc. Manual yang versi manual masih ditemuin, tapi ada yang lebih langka lagi. Iya, tadi. G15 matic itu jarang. Yang G matic ya 15, yes, ya. Betul. Nanti kalau datang saya manual. Telepon Bang Dipal, Bang, datang kemari bisa konten nih. Iya. Ah, iya. 1500 oke, okay. Manual. Oke. Okay. Lanjut. 2000 kilometer? KM-nya 150-an lah. 150-an ya. Iya, 150-an. Okay. Ya, harga dibuka berapa nih? Nah, harganya ini 130 juta aja. 130 juta. DP-nya berapa? 15 juta. Okay. Angsurannya 4,54 tahun. Yes. 3,95 tahun. Oke, siap. Mantap. Yuk, ya, yang manual ada nih, ready. Betul. Geser lagi ada Honda City di sini nih. Oke. Okay. Honda City, City semilik Kiti, weleh-weleh. Ini langsung Honda City tahun berapa nih? Satset-satset aja dah, mobilnya banyak banget nih. Udah terjual. Iya, oh, udah terjual. City RS Matic 2009. Iya, udah terjual. Udah terjual. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Tiga baris, tiga angsurannya 1 jutaan. Bisa, tapi saya belum nemu leasingnya. Belum nemu leasingnya ya? Iya, itu Oke. dia. Nanti ada ya, telepon saya cariin hitungannya. Oke. Okay. Yang pasti ini EPV L manual tahun 2005. Oke. Okay. Kilometer udah gondrong deh ya? Udahlah, 150-an lebih lah. Ah, ya, iya. Yang pasti. Mobil kerja lah ini. Mobil saya rapin dulu, saya enakin dulu, baru saya jual dan digaransi juga sebulan. Oke, siap. Murah meriah. Harganya berapa ini? Harganya saya kasih 66 juta aja. 66 juta? 66 juta. Oke, siap. Iya. DP-nya berapa? Nanti saya telepon aja. Belum ada. Oke, ya. Siap. Nanti WA ya. Nyusul ya. Siap. Nah, ini. Nah, merasa tanggung sama fitur-fitur EPV, ini beli Foxy aja. Oke. Okay. Ini mah udah bukan tanggung lagi nih. Ini biar teman-teman lewat saya mau minta maaf. Kenapa itu? Udah kejual. Iya, iyalah. Ya. Lanjut lah. Mobil tuh begitu ya? Iya. Yang baru datang langsung laku. Kayak kacang goreng di sini, heran gua. Oh no. Apa Pak Lurah masih penunggu masih belum laku. Iya, makanya enggak laku. Nah, ini ready. Ini udah kejual belum, yuk lanjut. Belum. Oh, belum. Ready. Masih ready. Jazz RS manual 2011. Oke. Ini jarang pakai juga, ini kayak 80 ribuan kayaknya. 80 ribuan. Ya, ini harganya 135 aja. 135. Ya. Oke. Okay. 135. Ini total DP-nya itu bisa di angka 15 juta. Sip. 4 tahunnya 4,3, okay. 5 tahunnya di angka 3 jutaan, kayak 3,8 lah. Mantap. Cakep. Yang cocok langsung meluncur ke sini ya. Langsung meluncur. DP. DP-nya udah tadi ya. Udah ya. DP-nya berapa tadi? 15. 15 ya. Angsurannya 4,3 dan 3 jutaan selama 5 tahun. Siap, mantap. Nah, ini yang di belakang dijual enggak nih? Dijual. Itu yang lagi dirombak. Boleh. Boleh enggak kita masuk? Boleh masuk dijual. Boleh ya. Yuk. Siap. Ada Toyota Rush nih lagi dibedakin. Nah, iya, Toyota Rush tahun berapa nih? Jadi, kalau teman-teman ya sering menyaksikan video-video Tira Auto. Mm-hmm. Kami juga jarang sekali menyebut full orsinil. Oh benar, iya, benar. Iya dong. Iya. Mobil kalau nggak lecet, nggak baret, di rumah pasti dileminating sama dia. Benar. Didiemin aja. Iya. Ya. Ya minimal ya dibalikin ke settingan pabrik deh. Oh, ya. Iya dong. Iya. Yang terpenting adalah nggak ori-ori amat. Tulang-tulang. Ya. Iya. Pokoknya kondisinya memang tabrak lecet baret yang biasa. Betul. Kalau yang udah biasa inspeksi, dibuka gini aja nggak perlu disentuh, dilihat dari warna sama las titiknya aja masih sesuai posisinya, udah. Aman. Itu dia. Iya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Gas. Harga? Rush G, Rush S. Manual tahun 2014. 2014. Ya, yang ini 150 juta aja nih. Oke, 150 juta. DP berapa nih? 150 juta. Ya, teman-teman ini DP-nya bisa di... Mana dia? Nah. DP 15 juta, 4 tahunnya 4,6, 5 tahunnya 4 juta pas. Siap. Iya. Mantap, segitu ya. Lanjut. Nah, yuk. Ini Mobilio. Ya, Mobilio RS Matic 2015. Betul, lagi acak-acakan sih. Bah. Tapi nanti terima rapi. Okay. Ya. Rekondisi. Siap, ini saya kasih buat teman-teman itu Mobilio di angka 160 juta aja. 160 juta. DP-nya 20 juta, 4 tahunnya 4,8, siap. 5 tahunnya di 4,1. Mantap. Nah, yuk lanjut. Mana lagi? Abis. Ya udah sambil jalan ya. Oke. Jadi sebelum kita tutup, ada pesan tambahan nggak dari Kos Andri? Ada. Iya, sambil jalan aja nggak apa-apa. Masih ada Katana. Iya. Masih ada Katana. Spill dah, mobil yang baru masuk. Katana tahun 97 tuh, 25 juta aja. 25 juta. Ya, terus apalagi? Apalagi? Ya, baru itu sih. Baru itu ya? Iya, baru itu aja. Tapi segini udah banyak ya, teman-teman. Udah bikin teman-teman bingung. Aduh, gue mau yang mana nih? Banyak banget gitu ya. Biasanya sih yang mampir mah jadi aja. Jadi aja. Tepo sono yang ini, yang betul. Itu jadi. Ada booking fee nggak sih? Biar mobilnya nggak kesamber orang. Nah, booking fee itu ada. Yang dimana saya kalau udah di booking, saya nggak bisa jual ke orang lain. Nah, itu. Ya, seperti yang tadi. Yang udah ke DP, yang lagi proses. Teman-teman mau lebihin pun saya nggak terima. Iya. Kalau mau ngantri, boleh. Oh, ngantri boleh. Boleh. Ya. Jadi booking fee cukup
1 juta aja. Oh, 1 juta. Ya. Ya. Yang terpenting adalah teman-teman ngabarin mau berapa lama pelunasannya. Mau kapan melihatnya. Kalau kelamaan booking fee-nya pasti saya nggak kirim rekening. Oh, contoh, gitu. Yeah. Bang Dipal. Wah, saya mau ini tapi tahun depan saya bayarnya. Oh, gitu. Nggak bakal saya kasih booking. Lah kebuka. Kita masih tutup. Aduh, kamu mau nyender begini ketutup pintunya. Siap. Jadi booking fee bisa, tapi teman-teman jangan lama-lama buat mobilnya ya. Iya. Oke, seperti itu. Seperti itu aja. Oke, teman-teman. Akhirnya selesai juga. Siap. 3 showroom kita jelajahi. Mudah-mudahan ada yang cocok, mudah-mudahan rezekinya lagi bagus. Amin. Kondisinya sehat, teman-teman. Amin. Ya, rezekinya selalu lancar, hajat hidupnya selalu dipermudah. Amin. Teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ko Sandri, terima kasih ya. Sekali lagi, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Siap. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Juga ini Fox ini ya.